Astronomi Museum. Dan alamatnya ada di Gedung ini terdiri dari 4 lantai dan 1 lantai bawah tanah. Lantai 1 tentang The Earth Space Explorer Station. Lantai 2 The Sun, Earth and Moon, The Solar System, Star and the Milky Way. Lantai 3 tentang galaksi. Lantai 4 tentang Cosmic Dust Adventure Space City. Ini penjelasan tentang global warming, start dari mana masalahnya, seperti begitu. Pada tahun 1985 sampai ke 2085 akan tampak berbeda.
Ini menjelaskan alur cuaca dari dingin ke panas, ke dingin lagi, ke panas lagi. Contoh angin tornado dengan skala sangat kecil. History of space exploration. Di dalam ruangan angkasa dan banyak berbagai macam sayuran yang ditanam di dalam ruangan itu. Sampel makanan untuk para astronot. Contoh toilet di luar angkasa. Bangunan ini berbentuk lapisan-lapisan matahari. Ini struktur tata surya. Ternyata di bumi sama Mars itu beda. Di Mars lebih ringan, di bumi lebih berat, terutama berat badannya. Saya jadi 23,1 kilo. Emang kalau hidup di Mars lebih ringan apa? Ini planet Mars yang sangat kemerah-merahan. Planet ini yang kita pijak bumi. Love you, I love Earth. Di video ini bisa berceritakan tentang bumi, dari asal mana bumi ditemukan. Thank you.
perputaran bumi dan bulan pada porosnya. Terima kasih telah menonton video vlogku hari ini. Makasih, bye-bye.